Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Ciamis akan melayani permintaan administrasi kependudukan bagi warga negara asing. Hal tersebut dikatakan Kabid Pendaftaran Pelayanan Penduduk Diskucapil Kabupaten Ciamis Ade Ruhiat. Menurut dia, semua warga negara asing mempunyai hak bukan kewajiban mengurus administrasi kependudukan seperti KTP sementara. Karena itu, Disdukcapil Ciamis akan melayani dengan baik bagi warga asing yang mau vaksin dan harus memiliki KTP sementara. Like and comment, ini Jabar Channel, Tatar Galu Ciamis. Kita datang ke sini untuk membuat KTP untuk suami saya yang warga negara Amerika. Jadi Mister ini suami ya? Dia suami saya. Namanya Mister? What is your name? What is your name? Steven. Where do you live? Where do I live? Yes. Asal? Cikamung. When you from? From. Where are you from? Negara. United States. Amerika. Name lengkap. The name of like Stephen Craig Wanaka. Oh, nama aslinya. Full name. Yeah, yeah. Stephen Craig Wanaka. Udah berapa lama tinggal di Ciamis? How long you have been here? 3 years. Tiga. Tiga tahun. Yeah. Mister ke Mrs. Love. Do you love me? Sometimes. Oh. Good. Crazy, this is for public. I know. Terkait dengan pelayanan khususnya di bidang catatan sipil dengan Pak Kabid, gimana Bu? Tanggapan Ibu sebagai warga Ciamis? Alhamdulillah pelayanan baik, ramah, dan sangat jelas. Dia kan mempunyai hak, bukan kewajiban. Hak sebagai warga, sebagai masyarakat. Kebetulan dia kan nikah sama orang Amerika. Dia harus tertib administrasi kependudukan. Kenapa dia kebetulan tinggal di sini harus divaksin? Dia kan harus punya NIK. Nah, gitu. Otomatis dia harus mempunyai kartu tanda penduduk sementara. Jadi kita layani karena itu hak mereka. Bukan kewajiban, hak mereka. Hak ya. Ya. Untuk vaksinnya sudah tertib ya, Pak ya? Iya. Terus tadi kita sempat wawancara dengan beliau-beliau ini datang ke sini dengan pelayanan yang alhamdulillah maksimal katanya ya Pak ya. Bapak sebagai pejabat yang di sini dan tentunya mewakili untuk masyarakat Tatar Galu, harapannya tentang terkait WNA ini gimana Pak? Kita sebagai duta ya, duta pemerintahan, otomatis harus memberikan pelayanan terbaik. Apalagi misi visi Pak Bupati jelas memberikan pelayanan yang cepat, tepat, akurat. Otomatis kita harus ramah, tersenyum. Otomatis kita harus melayani mereka. Demikian. Yang WNA ini ya, untuk pas Bapak di sini udah ada berapa orang Pak? Waktu saya dilantik bulan April itu sudah dua. Sudah dua orang. Ada orang China, kebetulan dia nikah sama orang Cerbuti. Kalau yang sekarang? Dia orang Amerika, nikah dengan orang Lakbok. Amerika dengan Lakbok ya Pak ya? Iya. Nah untuk himbauan lagi Bapak sebagai bidang untuk penertiban administrasi catatan sipil, himbauan untuk masyarakat Tatar Galu gimana Pak? Segera lengkapi, karena itu adalah hak masyarakat tentang administrasi kependudukan. Jadi, karena vital sekali administrasi kependudukan itu untuk segala lini, baik dari ekonomi, keamanan, terutama data-data pribadi. Harap memberikan keterangan yang jelas untuk membuat administrasi kependudukan itu. Terima kasih, Pak.